Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya teman-teman? Dan mungkin ini adalah video pertama saya akan membicarakan tentang sejarah yang saya ambil dari manuskrip tanpa menambahi dan mengurangi atau merubah sebutan namanya. Jadi saya akan sebutkan sesuai namanya. Manuskrip ini akan lebih banyak bercerita tentang Cirebon dan sekitarnya, Cirebon, Jawa Tengah, gitu ya, dan sebagian juga nanti akan ke Madura. Ternyata hubungan Cirebon, Banten, Madura, Jawa Tengah itu dari dulu ternyata ya. Dan kalau saya pikir-pikir, sebentar dulu. Saya ucapkan terima kasih semuanya teman-teman yang telah ikut wakaf tanah di Pondok Pesantren Alisani. 1 meternya Rp150.000. Kalau berkenan, kalau yang berkenan kemudian diberikan kemudahan rezeki, silahkan ke rekening saya BCA. Atau misalkan tidak wakaf tanah tetapi ingin berjariah, misalkan dari 10.000 bisa lewat kris ya, lewat kris. Jadi jariahnya lewat kris itu yang ada di samping. Oke, kita kembali ke pembahasan teman-teman. Nampaknya rata-rata kiai walaupun di Jawa Timur gitu ya, ternyata tidak lepas kaitannya dengan Cirebon teman-teman. Oke, kita akan membacakan ya. Saya tidak tahu pertokoh, pertobakot dan riwayat pertokoh. Silahkan mungkin ada teman-teman yang tahu siapa tokoh yang dimaksud, silahkan di komentar ya. Saya akan tuliskan nanti insya Allah dari semua yang komentar. Tentunya komentar yang apa namanya menyebutkan tentang tokoh. Kalau komentar ruwet-ruwet ya saya kesampingkan. Karena sudah bukan ilmu. Oke. Jadi ini saya akan memulai dari generasi ke-20 dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada namanya Kholab Siddiq. Kholab Siddiq ini ada di Cirebon ya. Nah, siapa yang dimaksud dengan Kholab Siddiq itu saya tidak tahu. Beliau adalah suami daripada Siti Khotimah. Siti Khotimah ini adalah putra daripada Syekh, putri daripada Syekh Jumadil Kubro. Artinya Kholab Siddiq ini adalah menantu dari Syekh Jumadil Kubro yang pertama. Jadi Jumadil Kubro itu ada beberapa. Nah, Kholab Siddiq punya anak namanya Sayyid Musra'il. Sayyid Musra'il. Bukan Israel ya, yang sekarang lagi perang ini bukan Israel, tapi Musra'il. Sayyid Musra'il ini dari Cirebon pindah ke Maghrib, dan di sana beliau menjadi mendapatkan tugas apa namanya, menjabat sehingga beliau disebut Sultan Syarif ing Maghribi. Jadi beliau ke Maghrib. Beliau menikah dengan sepupunya, yaitu Siti Tobiroh. Siti Tobiroh ini adalah anak dari paman Sayyid Musra'il, yaitu Sultan Tajuddin Madinil Kubro Khalifah Nurul Ali yang ada di Madinah. Nah, Sultan Tajuddin Madinil Kubro Khalifah Nurul Ali ini yang ada di Madinah ini adalah putra dari Syekh Jumadil Kubro awal. Jadi Sultan Tajuddin Madinil Kubro dengan Siti Khotimah ini saudara, sama-sama anak dari Syekh Jumadil Kubro. Menikah sepupu, Sayyid Musra'il dengan Siti Tobiroh punya anak. Saya akan sebutkan dua aja, yaitu Sayyid Mahundakir. Beliau dari Maghrib ke Jawa. Dari Maghrib ke Jawa, beliau berjuluk Sunan Atas Angin. Makam beliau wafat dan dimakamkan di Cirebon. Sunan Atas Angin awal. Terus yang kedua adalah anaknya adalah Sayyid Ali Zakir, juga pergi ke Jawa, disebut dengan Syekh Maulana Maghribi, sama dengan ayahnya. Tapi kalau ayahnya disebut Syarif Maghribi,
kalau yang anaknya ini Maulana Maghribi, beda ya. Sama-sama Maghribinya juga, sehingga kita sering melihat Maghribi itu banyak ya. Ternyata di sini banyak ini bergelar Maghribi. Sayyid Ali Zakir ini yang berjuluk Syekh Maulana Maghribi ini dimakamkan di pesisir kidul di daerah Mancingan, Mataram. Pesisir kidul makamnya. Sedangkan kakaknya Sayyid Mahun Zakir berjuluk Sunan Atas Angin makamnya di Cirebon. Sayyid Mahun Zakir, Sayyid Ali Zakir ini adalah generasi ke-22 dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oke, selanjutnya kita akan membahas daripada Sayyid Mahun Zakir dulu. Nanti kita akan membahas adiknya Sayyid Ali Zakir. Dari Sayyid Mahun Zakir dulu. Sayyid Mahun Zakir ketika ke Jawa dari Maghribi, Sayyid Mahun Zakir mempunyai anak Sayyid Jahidun dan beliau menikah dengan putri Raja Cirebon. Ini bukan raja tapi sultan, sudah disebut sultan berarti Islam ya. Beliau menjadi menantu Sultan Cirebon yang pertama. Jadi ini Kesultanan Cirebon itu Sultan Cirebon yang pertama. Menjadi menantu Sultan Cirebon yang pertama, kemudian beliau bergelar menggantikan ya. Jadi Sayyid Jahidun atas ini menjadi menantu Sultan Cirebon, kemudian beliau menggantikan mertuanya menjadi sultan juga, sultan yang kedua. Beliau mempunyai gelar Sultan Sayyid Jahidun bin Atas Abu Nakid Alam Akbar. Alam Akbar, bentar guys. Nah, beliau menjadi sultan kedua di Cirebon. Beliau mempunyai anak diantaranya adalah satu Sunan Modang Cirebon bernama Sayyid Usman Nakid Jahidun Atas Alam Akbar, menjadi Sultan Cirebon yang ke mana ini, ketiga. Terus punya anak lagi namanya Nyai Jatisworo, menikah dengan Sunan Mojogung Gunung Jati kedua. Terus yang anak ketiga ada juga, yaitu menikah dengan Sunan Derajat, pindah Cirebon, bertapa di Gunung Wukir, Wukir Wuryo, berjuluk Sunan Murwuryo Podo karena beliau bertapa di Wuryo Podo. Nah, salah satu keturunan di barat yaitu di Cirebon, yaitu Nyai Ageng Wuryo Podo, itu adalah anaknya yang di barat di Lepen Sapu. Mana ini, tidak tahu ini. Nyai Jatisworo menikah dengan Sunan Mojogung. Sunan Mojogung ini siapa? Sunan Mojogung Gunung Jati II ini adalah anak daripada Sayyid Abdullah bin Atas juluk Sunan Mojogung ing Gunung Jati Cirebon. Makamnya dimakamkan di Gunung Jati, menurunkan di Gunung Jati Cirebon. Siapa Sayyid Abdullah? Sayyid Abdullah adalah anak daripada Sayyid Mahun Zakir tadi yang dari Maghrib pergi ke Jawa itu, atau adik daripada Sultan Cirebon yang kedua. Jadi Sayyid Abdullah bin Atas ini adik daripada Sultan Cirebon yang kedua, yaitu Sayyid Jahidun, Sultan Sayyid Jahidun bin Atas Abu Nakid Alam Akbar, Sultan Cirebon kedua. Jadi saudara-saudaranya Sultan Cirebon kedua ini, Sayyid Abdullah bin Atas berjuluk Sunan Mojogung ing Gunung Jati Cirebon, makam Gunung Jati. Terus yang kedua adalah Nyai siapa ini, menikah dengan Dan Hyang, atau di Sunan Atas Angin II. Jadi menantu, ini menantu kemudian mengambil nama mertuanya. Tadi kan Sunan Atas Angin, ini jadi Sunan Atas Angin II. Beliau putra dari Prabu Haryo Kusumo ing Pajajaran. Oke ya. Kita lanjut ke sebentar dulu ke Sayyid Jahidun dulu, putra-putranya. Sayyid Jahidun atau Sultan Cirebon yang kedua ini punya anak diantaranya tadi
istrinya Sunan Derajat, terus Nyai Jatiswara, terus Sunan Modang. Nah, Sunan Modang ing Cirebon atau Sayyid Utsman Nakid Jahidun atas Alam Akbar punya anak Pangeran Pujongo yang ada di Campak. Bentar. Punya anak perempuan yang dinikahi oleh Pangeran Pujongo Campak, Kerajaan Campak. Pangeran Pujongo ini adalah dinasti apa nama raja-raja sultan-sultan di Campak. Jadi waktu itu Sultan Campak itu Islam ya, Islam. Terus punya anak lagi perempuan, istri dari Pangeran Pakaos. Ini Madura ini. Nah, ini kaitannya ke Madura nanti. Terus punya anak lagi Pangeran Sunan Mudang ini punya anak Pangeran Pengalasan wafat di Cirebon. Kita akan ke Sayyid Mojogung ya, ing Gunung Jati yang dimakamkan di Gunung Jati. Sayyid Abdullah bin Atas atau berjuluk Sunan Mojogung ing Gunung Jati Cirebon, makam di Gunung Jati yang menurunkan di Gunung Jati Cirebon, punya anak Sunan Mojogung Gunung Jati II. Menikah dengan Nyai Jatiswara, putri daripada Sultan Sayyid Jahidun bin Atas Abu Nakid Alam Akbar, atau menikah sepupu ini ya. Karena ayah Sunan Mojogung ini adik daripada ayah istrinya. Sunan Mojogung kedua ini punya anak Sunan Mojogung tiga. Beliau menikah dengan putri daripada Makhdum Makhdam ing Cirebon. Di mana itu? Makhdum Makhdam Cirebon. Kalau ada yang tahu ya. Pernikahan Sunan Mojogung ketiga dengan nyai siapa ini? Putri daripada Makhdum Makhdam Cirebon ini punya anak Pangeran Haryo Noto Hadimenggolo atau Pangeran Sumedang Satu. Pangeran Haryo Noto Hadimenggolo atau Pangeran Sumedang Satu ini menikah dengan Nyai Ageng Barep, putri daripada Pangeran Haryo Prakoso ing Pakeringan Cahyono. Punya anak diantaranya adalah Pangeran Haryo Noto Dwi Joyo atau berjuluk Pangeran Makhdum Cahyono. Makam ada di Sukopuro, Kitomanon Joyo, Tanah Prajangan. Anak yang kedua adalah Pangeran Suro Dinoto. Perempuan ya. Anak yang kedua adalah perempuan menikah dengan Pangeran Suro Dinoto II atau Pangeran Sumedang kedua. Artinya menantu. Ya, Pangeran Sumedang kedua ini menantu nanti. Makam ada di Astono Widoro Manis Ngayogyo, Lempujang Wangi. Beliau menjadi apa namanya ini? Orang kepercayaan Sultan Agung Mataram. Siapa Pangeran Suro Dinoto ini? Pangeran Sumedang II ini adalah putra daripada Pangeran Panembahan Wiro Hadinoto ing Sukopuro ing Prajangan. Oke. Pangeran Sumedang I, Pangeran Sumedang II mantu, kemudian Pangeran Sumedang III adalah cucu dari Pangeran Sumedang I, artinya terahnya Pangeran Sumedang I memang, cucunya Pangeran Sumedang I. Setelah Pangeran Sumedang II ini adalah suami daripada bibinya. Pangeran Sumedang III adalah Pangeran Noto Dwi Joyo. Beliau dari Prajangan pindah ke Sumedang, kemudian bergelar Adipati Pangeran Noto Hadimenggolo II ing Sumedang. Nah, putra-putranya banyak ini. Ada Kanjeng Ratu Mangkurat ya, Mangkurat, terus Raden Rio Mangunprono, Raden Ayu Jayaningrat, Raden Ayu Megarsari, Raden Ayu Sujonopuro. Raden Ayu Sujonopuro ini ya masih famili juga, berarti ini terlibat perang. Suaminya Raden Ayu Sujonopuro ini adalah anak daripada Adipati Sujonopuro. Adipati Sujonopuro ini makamnya ada di pinggir laut di Madura sini, dekat saya makamnya, karena ketika itu